Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasha was-samaa'a binaa'. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إنكم قال حرمتي برا علم برا كيائي برا أساتذة برا سسبون بني سبون طوق masyarakat Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara. Kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami bebarengan muga-mugia ketemuan kula lan panjenengan sami dadosaken temurune hidayah, rahmat lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala kaduwe kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Kumpul kula lan panjenengan sami bebarengan dengeriki ditulisaken acarane menyambut bulan suci Ramadan. Nyambut wulane kula lan panjenengan sami wulane umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Wonten wulan Rajab niku wulane Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban niku wulane Kanjeng Nabi. Ramadan, Syawal inggih punika wulane umat Kanjeng Nabi. Niku kabeh wulan didawakan dening Allah Subhanahu wa taala sataun niku jare Gusti Allah 12 wulan. Papat kang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ing papat mau inggih punika ana sing misah dewekan wulane iki. Wulan apa? Wulane Allah Subhanahu wa taala sing misah dewekan inggih punika wulan Rajab. Wasalasa mutawaliyat telu berturut-turut wulane iki. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram niku wulane Allah Subhanahu wa taala. Jadi wulane Allah Subhanahu wa taala niku wulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, terus Muharram. Nah, tapi ning zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditambahi ning Kanjeng Nabi wa Sya'ban huwa syahri. Wulan Sya'ban iku wulan ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi teng pundi jare dawuhe Kanjeng Nabi amale kula lan panjenengan sami kan dikerjakaken pada waktu langsung ditodokaken dening Allah Subhanahu wa taala, langsung dilaporaken maring Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi ne dewek nak akan puasa niku ning wulan Sya'ban. Ya, jadi ngake akan puasa ning wulan Sya'ban. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi pengin ning akhir ayat nalika ning amal mau diangkat dalam kondisi puasa. Iku jare Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Nah, kula lan panjenengan sami umat si wulan apa aja Kang? Nah, umat Kanjeng Nabi didawakan wa Ramadhanu syahra umat di wulan Ramadhan iku wulane umat Kanjeng Nabi. Wulane kula lan panjenengan sami bakal panen di dalam kehidupan. Untuk apa? Untuk menjadikan kula lan panjenengan sami sadar, untuk menjadikan kula lan panjenengan sami eling maring Allah Subhanahu wa taala. Kok ning wulan Ramadan ya Kang? Iya, kenapa? Karena ning wulan Ramadan mau Allah Subhanahu wa taala ndadekaken kula lan panjenengan sami semangat ing dalem beribadah. Ya, orang nana lian wulane inggih punika wulan Ramadan. Semangat ya kula lan panjenengan sami beribadah. Untuk apa kula lan panjenengan sami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Adalah sebagai bentuk kula lan panjenengan sami mengakui kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasane kula lan panjenengan sami iki menusa kilaka papan nih.
Ya kula menusaki langka apa-apane kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lan panjenengan sami diperintah dening Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Lamun langka kita, lamun langka kita, bangsane kan mekono dalam kehidupan iki. Padahal lamun langka sampean enggak apa sih? Iya. Nah, iya, tapi singarane menungso lamun laka kita mah mangsa gadiak bunku. Lamun kita ne beli meluan mah mangsa sida. Sida itulah manusia, perangsane bakal laka dheweke, bakal dadi apa? Apa? Lah kadang-kadang kekhawatiran kula lan panjenengan sami awit zaman bengen gak ngomong. Ya awit zaman Kanjeng Nabi. Para sahabat kan menduga kalau Rasulullah itu enggak ada lalu bagaimana Islam? Ternyata begitu di era sahabat Islam malah tambah maju. Pragat sahabat, para tabiin juga mengkhawatirkan pingin gadane Islam. Pragat kun ya tetap jalan. Pada apa ini kaplongan gemang saka cekap irah makonon lahun kiai sepuh wis wafat gadane pingin santri-santri ini model kayak kayak kenen. Begitu kiai sepuh ini wafat di tangan ini santri-santri ini ya alhamdulillah masih jalan Islam. Demikian juga NU ya kan singawi jamane mbah Hasyim, lamun Mbah Hasyim laka ki gadange priwen. Ternyata begitu Mbah Hasyim laka ditutugakan, ya ternyata masih bertahan alhamdulillah. Nah makane kula lan panjenengan sami dididik dening ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala kabeh ki sing ngatur Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan memimpin dunia adalah orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja melang Gusti Allah salah pilih. Ya makane apa? Makane kula lan panjenengan sami ya belajar, belajar apa? Belajar ibadah maring Allah Subhanahu wa taala, belajar ngabdi maring Gusti Allah. Pengakuan aku adalah hambamu, engkau adalah majikanku. Aja ilok ngatur Gusti Allah. Barang sekian ki wong ki pengene ki ngatur ning Gusti Allah ki. Ya pengennya ngatur Gusti Allah, jadi Gusti Allah ku pengennya apa jare? Jare kita maksudnya jangan sampai di tenang zaman sekian. Aduh kalau zaman bengen, bengen wong-wong manci mung wilayah mene ngislamakan wong kafir, bener beli? Ya kan ngermayu kan ake Hindune, ake Buddha, Budane mancing para wali ini Allah Subhanahu wa taala, mancing para dai-dai Islam, apa? Mengajak orang kafir untuk menjadi Islam. Jadi bengen mah wong kafir diislamakan, sekian kewalik wong Islam di kafir-kafirakan. Gimana? Ayo bengin bahwa wong kafir diislamakan, sekian wong Islam di kafirakan. Dume tahlilan sekian itu bid'ah, itu kafir. Komandingan wong itu kafir. Komandingan wong ziarah kubur itu kafir. Akhirnya wong Islam di kafir-kafir. Kafir-kafirakan. Berarti zaman sekian ki zaman kontradiksi. Jadi bengine wong kafir diislamakan, sekian wong Islam di kafir kafirakan. Bengine ya dalam kehidupan kula lan panjenengan sami Rasul menjadikan umat ini bersatu berpadu dengan apa? Dengan salat. Hari ini gara-gara salat wong pada tukaran. Masa jaka sok bengen Kanjeng Nabi ndadekaken jazirah Arab itu bersatu dengan apa? Dengan sholat berjamaah. Wong gak akhirnya sering ketemu, akhirnya wong bisa bersatu. Kenapa? Karena sering ketemu. Arab bersatu dengan sholat berjamaah, jazirah Arab bersatu dengan sholat berjamaah, seluruh dunia bersatu dengan sholat berjamaah. Tapi hari ini gara-gara sholat pada tukaran, kader beda kunut begawe tajuk maning. Gimatan? Nah iya, kini terawihnya 11, kini terawihnya 13, geger maning, tukaran, corongnya depan-depan nih loh kiki. Iya, kini ini ceramah terawih aja kayak wong dolanan 11 ya. Nah, iya, sing 11 ya ngaji deh, ngomong aja terawihnya megel-megel ya 13 ya, pegel jora ya. Nah iya, busu gara-gara sholat pada tukaran. Ini kontradiksi di dalam kehidupan. Bengen begitu dahsyatnya aliran ajaran agama Allah Subhanahu wa taala masuk ke tanah Jawa, terislamkan dari orang-orang yang kafir. Sing maune Hindu, sing maune Buddha bisa gelem mancing ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dadi bengen wong kafir diislamakan, sekian wong Islam dikafir-kafirakan.
makanya aja kaget. Nanti saya kang wis ngibadah bae sing bener aja ilok ngurusi omongane wong. Lah kenapa? Karena itu adalah bentuk dari sebuah kesombongan. Kenapa kesombongan itu muncul? Karena ibadahnya tidak nempel di dalam kehidupannya. Bahkan ibadah yang nempel dalam kehidupannya, maka diri ini sudah tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena yang hebat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para wali-wali ini Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena menghilangkan kesombongan. Karena kesombongan itu penyakit awal dari dalam kehidupan. Awal-awal penyakit yang badakakan dosa itu apa? Kesombongan. Sombongnya siapa? Sombongnya iblis di dalam kehidupan. Semendi si jetang watase wong sombong ki semendi. Nen, watase wong sombong. Ketika engkau menyatakan dirimu lebih baik daripada orang lain, itu sudah sombong. Kok bisa makanan? Iya. Ketika ingatinnya sampian masih hebat gak kita sembayangnya karo wong kon, berarti bisa sombong. Masih ayu gak kita karo wong kon, berarti wis. Loh, kok standare ning kono jakang? Ya iblis bisa nih jadi sombong apa? Ana khairum minhu, lebih baik saya daripada Adam. Ngapain saya harus bersujud kepada Adam? Berarti batas kesombongan itu titiknya di mana? Adalah ketika engkau sudah merasa lebih baik daripada orang lain, itu adalah kesombongan. Dan kesombongan itu adalah penghalang gula lam panjenengan sami manjing surgane Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jelas hadisnya kan ora la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi, ya kan, semendi dzurrah. Dzurrah itu apa? Atom, bahkan lebih kecil daripada atom. Beli bisa manjing suarga, bahkan yang hati ini masih ada rasa baga, rasa ujub, rasa sombong, rasa takabur. Kenapa? Karena semua ibadahmu bisa hancur gara-gara apa? Gara-gara takabur. Makanya ujian yang paling dahsyat adalah ujian ketakaburan gula lan panjenengan sami. Kang kadang-kadang kita nih dewek beli sadar. Ketika sudah mengkafirkan orang lain, berarti kamu sudah sombong. Kamu sudah takabur. Berarti nih kono dewek simbakale manjing suarga. Ya makanya subhanallah, ning manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilan kan sering diceritakan lah. Nalikannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilan, ya pada waktu kun kan waliullah kan senenge wiridan, senenge tapa, lagi enak-enaknya zikir, lagi enak-enaknya wirid. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilan ikut teka cahaya gumebyor. Begitu cahaya gumebyor langsung didawakan nin cahaya mau, ya Abdul Qadir, ya laqad halaltu ma haramakallah. Ya begitulah keenak-enaknya tapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilan. Ya apa? Ya kona cahaya mau mengucap ana rabbuk. Hei Abdul Qadir, isun pangeran ira. Wis tak halalakan kabeh apa-apa sing diharam, haram akan. Mong Syekh Abdul Qadir mayong wali bener. Terus ya ana sing bingbinge, ana sing muruk, murukane tapah ki. Lahire begitu ana cahaya model kaya konon. Apa jare dawuh Syekh Abdul Qadir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kan, langsung ta'awud njaluk tolong maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa? Ningkira ya lain, esya ya lain, mantok jari Syekh Abdul Qadir Al-Jilan. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir hurukin kidudu gusti kiyang kidudu pangeran. Kenapa huru? Ya karena wali wa sorok Qadir kene sing tapa. Ya lamun Qadir kene sing tapa, begitu lagi anak-anak tapa ilung loh terus terang mong ora ana ya. Iya terus cung salilamu super tapae karena hebate kentureng tapa. Sekian wis halal kabeh kanggo awak kira ora sembayang ora apa-apa, ora wiridan ora apa-apa. Ya keberagan Qadir kene makanya konen. Ya perangsangnya gusti Allah, tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailan mustahil Allah mengharamkan apa yang dihalalkan. Masuk gusti Allah pelimpan kaya konon. Sekali haram ya haram, sekali halal ya halal.
barang kuning gua kenine gludak-gludak cahayane ana rabbuka kita pangeranira qadir jaraya lah iya ya qadir kan mah kuabran wis berat wis hebat kita kaya iya sembahyang wis mari wis tekan petit jalan ma islami ka jadi wis ora susah sembahyang ya ora susah wiridan beli weru sing tak kasih tenggorong-gorong makane gula lamban dengan sami belajar zikiran belajar wiritan aja padu zikir baik aja padu wirid baik maksudnya jangan harus ada kiai yang membimbingnya supaya apa supaya tahu siapa yang datang kepada dirimu tuh karena setan gak bisa baik nakan di sampian ya wiridannya kan cek kulhu setan kan jemput dini kulhu duduk dini kulhu nih setan mau dini singduwe kulhu nih layak kunci ketika kita bacakan kepada setan apa saja semuanya kalah jari siapa aneh kawan tengah-tengah kuburan gitu suwe-suwe nih mah gitu tengah-tengah kuburan terus sana pocong terus diwaca Allah wila khayukum itu setan yang layu si waca si ngantoki bapak ayat kursinya gak hebat ya bukan ayat kursinya yang gak hebat sampai yang sing waca ini sing karepe nek ada urusan wacan urusan jimat iya kan yang hebat duduk jimate singgopeki jimate kenapa singgopeki 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 jimate karena kan ini parah karo gusti Allah zaman Nabi Musa ngopeki tongkat iya kan diudak ning Fir'aun diwacakakan sepisan bismillah ya kembung bismillahirrahmanirrahim tongkat disabetakan laut sigar jadi jalan jadi loro pecah sekin masih beli tongkat Nabi Musa ning di tongkat ning di Mesir dan Turki Mesir dan Turki halo tongkatnya Nabi Musa ngendi Mesir Mesir diancam nih Yahudi lamun tongkat kini hebat kayo ayo dilawan Yahudi nih yang ngepir aja padahal anak tongkatnya Nabi Musa iya nah iya berarti masih hebat beli tongkatnya kah kenapa beli hebat segini ya ini permasalahannya kadang-kadang gulalan banja dengan sami kagum boleh kagum dengan kehebatan-kehebatan wong tua gulalan banja dengan sami zaman mengen tapi apa yang menjadikan kehebatan bukan hanya bendanya tapi juga termasuk manusianya bismillah wong tua gulalan banja dengan sami zaman mengen sapisan begitu ngwaca bismillah ya kan subhanallah mandine karomate wong tua bismillahirrahmanirrahim gejok bumi ambles wah wong bengen iya kan bocah cilik warang ngamuk nangis teka wong tua bismillahirrahmanirrahim terus adem bae sok bismillah wong sekian oh anaknya ngamuk gue bakal bengi bismillah pragat bismillah kulhu pragat kulhu nih ayat kursi ntok abe yang ngamuk iya ayatnya berubah gak bacaannya halo ayatnya kira babli bacaannya ora dawa cendeki anggar anggar fasohai anggar kenang apa datini beda hasilnya iya kan apa yang membedakan hasil itu adalah tingkat kemanusiaannya dekat enggak dengan Allah subhanahu wa ta'ala ayat kursi isu ngawit zaman Nabi Muhammad sampai ayat sekin enggak ayat kursi ya munine mengkonon suruh diwaca kiai siapa bega munine kayang kayang konon Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la takhudhu sinatu wa la naum lahuma fis samawati wa ma fil man dhalladhi yashfa'u indahu illa biiznihi ya'lamu ma baina aydihim وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو hai masih anggar ya ayat kursi ini ya ya kena ngapa baka wong bengen setan lumpur kabe wong sekin setan joget nah iya dan ini apa yang menjadikan gulalan panjenengan sami ini hebat adalah kedekatan kita gulalan panjenengan sami maring Allah subhanahu wa ta'ala makanya baka wong bengen mah diburukannya beliake Al-Quran ku jarang sih ngatam wong bengen mah kenapa? Karena diburukannya sayat sawise sayat sage bismillahirrahmanirrahim diwacane ping semene puasane semene dina iya kan kulho diwacane ping semene puasane semene dina akhirnya kulho
Al-Qur'an bukan hanya sekedar bacaan tapi menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Al-Qur'annya itu adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bareng zaman sekini Qur'annya kewalik jadi alat kanggo ngampleng ni wong. Masa aja kanggo Qur'an kanggo alat ngampleng wi. Iya, yo napa? Karena akeh wong nyala-nyalakaken sedulure ning ngomong ayat, menurut ayatin, sirake sesat. Karena Gusti Allah belum konon ayatnya jelas qala ta'ala qala Rasulullah kanggo apa? Kanggo nyalakaken wong. Ya kan? Ya ini akhirnya menjadi kontradiksi di dalam kehidupan. Makanya apa? Makanya belajar ibadah maring Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menjadikan kulalan panjenengan sami sebagai kaulane Allah Subhanahu wa taala, sebagai hambane Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidikannya ya justru pendidikan yang paling hebat adalah pendidikan yang meniru gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses ya mendidik para sahabat? Ya Kanjeng Nabi duwe murid-murid diarani murid tapi diaranane sahabat. Rasulullah subhanallah sukses mendidik para sahabat. Bagaimana cara Rasulullah sukses mendidik para sahabat? Lihat cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan ilmu. Lihat cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu. Bagaimana cara Rasul mengajarkan ilmu? Adalah dengan kebersamaan. Ya, dengan kebersamaan. Ya kan, Kanjeng Nabi neng masjid, sahabat neng masjid. Ya kan, Kanjeng Nabi ini jadi imam, sahabatnya jadi makmum, jadi anak abi. Jadi yang diambil dari pelajaran bukan hanya sekedar kata-kata Rasulullah, tapi juga termasuk tingkah lakune, termasuk ahwalnya Kanjeng Nabi. Dan dalam ajaran itu hari ini siapa yang masih menjalankan prinsip pendidikan seperti ini adalah pondok pesantren. Kiai ini ning pondok santrine, kiai ini ning masjid santrine, iya kan? Iya, kiai ini ning lingkungan kono santrine. Nah, tapi bakal SMP SMA guru ning sekolahan bocah wis pada. Ya, nah, iya. Jadi mana nanti pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang dengan kebersamaan. Kenapa? Karena ada yang menjadi sentral tokoh yang akan ditiru di dalam kehidupan. Dan siapa yang bisa meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini adalah para kiai-kiai. Sing bisa niru Kanjeng Nabi ya para kiai, yang bisa merasakan deritanya masyarakat siapa para kiai, para pemimpin merasakan beli bakal wis dadi wis dodok je. Orang urusi maning rakyat barep mangan harapan beli pujareng. Oh, no kiai kan sing pada pikiran. Ya kan kiai mau beli tegelat. Ya kenapa? Karena memang para kiai itu diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pewaris Nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang alim, para kiai itu adalah pewarisnya para nabi, bukan para pemimpin. Ya, jadi yang bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata para kiai, dan yang mempraktekkan cara pengajaran Rasulullah adalah pondok-pondok pesantren. Makanya bakal belajar tentang Islam, belajarlah karo kiai yang tergabung dalam organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Sejene orang antel. Kenapa jekang beli antel? Yang bening pesantren. Ngajinya dari buku ke buku. Loh, kenapa memangnya kalau ngajinya dari buku ke buku ujube takabure sombongnya jadi? Baka golongan kiai, golongan ustadz lah kasih sok belagak. Tapi baka metuan sejene pondok pesantren langsung dipang-pang gelare DRS SH. Iya dokter Andes. Iya zaman bengen kah? Iya SH.
Maksudnya apa? Kan belaga saya. Kalau kamu berbicara tentang hukum, tanya sama saya. Saya sarjana tentang belaga belum. Nah iya bakal sing pondok pesantren ana bisa ngetok na gelar ya kayak memang laka gelar ana gelaran kelas aneh bayar kak. Nah iya nah, tapi kenapa dari yang bukan dari pondok pesantren itu menjadi kacau? Karena memang cara pengajarannya tidak mengikuti Rasulullah. Ilmunya dapat tapi barokahnya tidak pernah didapatkan. Tapi bakal ngaji nih karo kiai barokah. Kenapa? Karena kiai sing ngajarakan dongaka kening santri kang wis pada belajar. Yo sawo kiai kan pada donga ya Allah moga-moga ilmune barokah, moga-moga santri sing kaji pada ngaji ning kene moga-moga ilmune barokah, moga-moga bisa kanggo ning masyarakat barokah. Tapi bakal ngaji ning Google, ning YouTube, ilok Google de donga kaya kene. Akan beli barokah yang el barokah ya. Nah iya makanya Syahadul Qadir al jalan begitu digoda nih iblis. Kenapa luas dari godaan iblis? Karena memang ilmunya sudah mumpuni. Makanya bakal uang durung mumpuni ilmu syariat atau terus mancing tarekat ya kejeblos. Ya kayak model Syahadul Qadir kah? Enggak nenek mondok beli apa? Beli tapa hebat ya marian sembahyang ya. Iya kan wis sakti wis bisa sembar ora sembahyang ora apa-apa iji enak temen. Iya ono brang sini ajaran agama Islam model apa kaya kondong. Nah makane kula lan panjenengan sami waspada. Boleh belajar hakikat belajar silakan tapi pelajari keilmuan gula lan panjenengan sami dengan baik supaya apa? Supaya tidak terjerumus oleh tipu dayanya iblis. Nah kan begitu Syekh Abdul Qadir digoda kayak kononnya ngancil Syekh Abdul A'udzubillahi minasyaitan nirajim ihsya ya lain minggir setan sirake jare Syekh Abdul Qadir. Tapi begitu diusirin Syekh Abdul Qadir mandek beli setan godane mandek beli setan mah beli enggak beli kapok-kapok makane bakal uang beli kapok-kapok ya kaya. Nah, setan beli kapok enggak ngono ora kapok setan mah. Ya begitu Syekh Abdul Qadir diganggu karo sing keras ternyata gagal. Oh ya engko teganggune karo sing halus. Akhirnya setan teka assalamualaikum hebat sampean ki Syekh. Napa 70 orang yang melakukan tapa berata seperti ini semuanya hancur dan gagal gara-gara godaan saya. Saking hebate ilmune sampean, saking hebate ibadahe sampean, anda gagal saya goda. Sampean iku hebat jare siapa? Jare setan. Jadi setan lagi ngalem Syekh Abdul. Tujuannya apa? Tujuannya supaya metu blagae, Pak. Kadang-kadang uang mengolong ya indah-indah be meneng weh selah kemaning sampean wujo iyo kita wong mondoke belawas kita ki ya dia metu ilo ke belaga eko iya Syekh Abdul Qadir ya orang wali wa ya wah iya karena sudah ditakdirkan menjadi wali padahal iblis ngomong apa ilmunya sampean ya bener-bener hebat tak ganggu ning kita beli ke ganggu tak hancur akan ning kita beli hancur berarti memang ilmunya sampean kiwis papak pesat kiwis hebat ibadahnya sampean kiwis hebat sehingga tidak mempan dengan godaanku. Tapi apa jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jilan? Kita bisa hebat mengkenen kita itu karena ilmunya kita, itu karena ibadah kita, tapi karena fadilah Allah Subhanahu wa taala, karena murah Allah Subhanahu wa taala, karena dijaga maring Allah Subhanahu wa taala. Konon wa Syekh Abdul Qadir mah di alam kubli malam dik. Ya. Nah, iya, akhirnya lolos. Belum zaman mereka akan yakeh, wah, sing gagal menempuh pembelajaran ilmu kewalian. Ning zaman Cirebon siapa aja kan zaman Cirebon Ki Ageng Bungko kan gagal mendapatkan ilmu kewalian. Akhirnya ngamuk ning tanah Cirebon beli perangan karo wong Cirebon Melayu sing Cirebon sampai tekan wilayah Indra
Indramayu. Kok bisa jadinya mengomong ceritanya? Melayu tekan wilayah Indramayu, nggak terus dididik nih wong Dermayu. Siapa jekan nih Dermayu pada waktu zaman Ki Ageng Bungko? Dermayu nih zaman Buyut Sidum. Siapa jekan Buyut Sidum? Baka Buyut Sidum ku anaknya Ki Bagus Warida. Ari Ki Warida anaknya siapa? Baka Ki Warida ku anaknya Pangeran Arif atau Raden Arif. Ari Raden Arif anaknya siapa? Baka Raden Arif ku anaknya Walang Sungsang. Baka Walang Sungsang siapa? Ki Kowo Cerbon. Dua anak lah dan jadi gue jadi telu. Anak pertama arane Pangeran Jati wilayah Losari. Anak kedua yang kene Raden Arif. Anak ketiga nih arane Pangeran Cerbon. Jangan anak kiki gue maje. Pakung Wati ma anak karo Nyimas Ayu. Ya Endang, Endang Gelis. Kalau Endang Gelis dua anak wadon arane Dewi Pakung Wati. Gak kunci anak lanang. Nah baka anak lanang ikut cerita pada waktu Kikuwu mangkat kaji. Balik mangkat kaji kan perahunya pecah. Akhirnya terdampar ning wilayah Banten sampai kawinan karo wong Banten. Ya kudu anak teluku. Oh, konon ya iya baka wilayah mene. Nah baka wilayah mene ya pada turunan Banten. Tapi dudu zamannya Kikuwu. Zamannya siapa? Zamannya Syekh Syarif Hidayatullah. Gak siapa aja kang. Ya kan ya kawung Banten kedokan bunter. Nah iya jadi zaman mengmene kakak nih zaman nyikawung anten. Siapa nyikawung anten adalah istrinya Syekh Syarif Hidayatullah. Kone ini dua santri. Siapa arane nyilir kumitir. Nanti nyilir kumitir kok banding Dermayune ning wilayah Bulak Jati barang puan santri ini nyikawung kawung anten. Kone ini komplik peperangan terjadi ini Bulak kunku apa kunku santri ini nyikawung kawung anten dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Loh kenapa aja kan genai ning kono? Ya karena ning kanannya kan harus dua rabi. Ini rabi sing kanannya ditaruh ning kono karena ning kanannya bisa napa kong mati meneng bengkene dikit ngedokan kono nuraya. Nah, iya kono ini ya mana penyebarannya ku? Oh ya sih apa sekaplongan yang kau dikit wakin mah lagi kandung menyambut bulan Ramadan mungkin mah. Ya ada pun bokat pengen kandas sejarah tentang yang undangan maning sejen urusan nih. Ya kenapa? Ya karena gini lagi belajar ibadah maring Allah Subhanahu wa taala lagi nyeritakan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailan. Ya supaya aja belaga, aja sobut, aja sombong di dalam kehidupan. Kenapa? Karena bakal urusan hebat, urusan pinter, yang sing paling hebat, sing paling pinter pada waktu zamannya siapa? Adalah iblis. Urusan ibadah, bakal ibadah iblis 300 tahun luwi iblis sujud ngadepane Gusti Allah sujud baik apa maning sampeyan arang-arangan sujud iblis sujudnya 300 tahun bisa diusir saking suargane Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Gara-gara apa? Sombong. Ngongkon sujud ning Nabi Adam beli gelem. Kenapa beli gelem? Karena merasa lebih baik kan? Hebat ke kita karo Adam. Iya kan? Adam diciptakan sing lemah kita sing geni lemah tak obong kita ya hancur. Lempur. Ya kan jare iblis ana khairam minum makan jusu menjadi makhluk yang paling hina di dalam kehidupan gara-gara apa? Sombong. Makanya wong sombong, wong belaga, wong subit, uruf urip emang sangat selamat. Sok bukan beli ngantul. Tapi bakal wong merendahkan dirinya, insya Allah uripe bakal selamat. Nah, sampean duwe tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah, jakabran jana tamu, kita ntes masak. Akhirnya tamu mau nyicipi masakannya. Ternyata begitu dicicipi masakannya ki sedep yang je. Masakannya sampean ki sedep temen. Akhirnya kan metukin yo, hitam ahli masak apa baga. Lah, masak sambal goreng pinter, masak sop pinter, masak bistik pinter dadiin kono, boka tarapan dugawi ya. Nah, jung undang siapa-siapa, panggilin kita. Tukang masak sing paling belaga beli wong pinggir sombong beli nah hira.
selamat nih. So, begitu ya si tamu mau anak acara hajatan lah, kabaran kita tahun ngarep ya arepan hajatan gede wis kono bae sing masak kan pinter segala. Akhirnya disambat kongkon masak yang ngarane menusa sing aran masak ku beli selawase enak anak lalene. Uya wis ditaruhi kalen ditaruhi ta durung ginti. Akhirnya uyae pindo, iya kan? Begitu masak ning tempat hajate ternyata sambel gorenge asin, acare kecut meriut, ya. Sope orang ngalor ora. Sewet beli tuan rumah. Apa jore ku pinter siraku. Masakin bisa masakin bisa kewirangan beli tenang apa kewirangan gara-gara sombong tapi serok begitu anak tamu eh kabaran nyicipi panganan kita jari tamu yang je enak kabe je masakane sope enak bistike enak yambu kita mah bisa nih gemong semene ora bisa wis kening kono kuja aslin beda eh ora bisa temenan ya kun mabokat lagi ninggang enak wis pokok eh bakal kita hajatan ning kono si masak yambu je kita mabong ora bisa masak akhirnya dipaksa masak begitu dipaksa masak pada masak akan jatuhnya blenak maning sambar gorengnya blenak sope blenak bisa boti beli nah ya kayak terharap nyebotannya kak kinki primit mau nih kewis ngomong beli bisa selamat beli kenapa selamat yang beli belaga jadi ini uang pada duga likunang pada belagai sampian ki. Nah, akhirnya apa? Yang ngomong ya puas ladas, puas disirah diwarai kita orang nurut makan emang kan dalam tanjen dengan sami ibadah itu apa? Belajar ngilangakan belaka, ngilangakan sobut, ngilangakan takabur, ngilangakan sombong ya, ini dia sing ibadah aku lalan panjang dengan sami supaya aja lalu kenapa? Karena memang bisa apa sih kita ki bisa segala sesuatu gak karena dikersakakan maring Allah subhanahu wa ta'ala gulalan panjang dengan sami bisa sujud gulalan panjang dengan sami bisa ibadah karena dipai hidayah maring Allah subhanahu wa ta'ala karena memang dikersakakan bisa maring gusti Allah bangapun tenek ya. Jadi yang ibadah kula lan panjenengan sami belajar apa? Belajar ngilangaken blagae, belajar ngilangaken sombonge. Jadi yang diangkat hanya satu, apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita lah kapapane, makane begitu ngangkat tangane kula lan panjenengan sami loro sembari ngucap Allahu Akbar. Allah kang maha hebat, Allah kang maha besar, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa siapa bisa semene iki karena memang dipai bisa ning Gusti Allah bisa kaya kenen karena memang dikersakaken ning Gusti Allah bisa segala-gala karena memang digawe bisa maring Allah subhanahu. Nah kane kelawan ibadah kula lan panjenengan sami moga-moga kula lan panjenengan sami sadar diri oh ternyata aku bukan apa-apa aku bukan siapa siapa dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kadue kula lan panjenengan sami adalah bukan untuk siapa-siapa tapi untuk kehidupan manusia itu sendiri jadi Gusti Allah merintahkan salat Gusti Allah merintahkan zakat Gusti Allah merintahkan puasa Gusti Allah merintahkan haji semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ari Gusti Allah, ari Gusti Allah mau butuh apa-apa. Gusti Allah merintah manusia salat. Suruh pikirin, apa sih butuhnya Gusti Allah karo salate manusia? Ora butuh Gusti Allah. Sembayang serok beli wis pada nurut sembayang ya cek suarga beli nurut gulung neraka perangkat Gusti Allah. Jadi untuk apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat adalah untuk kehidupan manusia itu sendiri. Supaya akur karo sedulur, akur karo tangga, tangga batur. Carane ya dikumpulaken dadi siji ning salat berjamaah supaya blagae mari sombonge mari. Lah kapan ya bakal salat? Wis laka beraja tu mama, wis laka singgala hebat langka kanggala, kacek laka rakyat laka, pejabat laka sugi laka. Ngarep kapan bakal sering jero masjid kukut
Bahkan yang jero masjid ya wis kukut ayo serok lawan sing suge sing barat ya ono lah kau urusan sapa sing tekan yang ulu ya kun sini ngarep apa bakal wong suge khusus kena ini ngarep kudu khusus lah zaman ning kun bab makonon lagi nyumbang ya nyumbang sing 20.000 sing 100.000 50 juta nyumbangnya beli bisa pesen kok ki awas ke masjid ki ya kita nyumbang 50 juta tapi tulung ning ngarep ki keramik nenem ki mau kita khusus oli beli nyumbang makonon dia kan beli wajar kan beli bisa oh, kenapa karena ketika sudah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala udah gak ada yang hebat semuanya sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang membedakan adalah nilai takwamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya aja belaka bakal us ngadep ning Gusti Allah us laka sugi laka nah lagi us pada kabeh sok ya iya sing sugi ya semono sing larat ya semono wong sugi geledak mati ya buntel ning lawon sing larat mati ya dibuntel pada beli rega lawone mbak ya bokat sing sugi mabuntelnya lepis ya Allah cik anggar pada lawon putih kabeh makanya begitu ngadep ning arsane Allah subhanahu wa ta'ala dipersatukan di masjid di musola mari apa mari ngerasa ora hebat ora apa wakiraku bukan apa-apa bukan siapa tetapi saya kuhunya saya kuhua bakal sening jero masjid wis lah kegenah anak genahnya belum kuhu ayo neng masjid anak bergenahnya belum kuhu lah kasrok bakal tekan yang ulu ya neng harpu rabu tekan yang kari yang kuhu harap kuhu harap siapa bukan ya nah ya dan pada waktu itu ya sudah gak ada urusan itu semuanya ya yang jadi rakyat juga gak merasa dirinya sebagai rakyat yang jadi kuwu juga tidak pernah merasa dirinya sebagai kuwu yang dirasakan apa sebagai hamba Allah subhanahu makanya laka wong tersinggung bakal sini jero masjid sok kepancal yang meneng baik ya ya sok baik begitu wayang ngadek badang ngadek ya wayang rokok pada rokok ini barang kuhu kena ini nguri ngarepe darsim darsim rokok Allah wakbar kuhu ini nguri maksudnya gelengan endasnya kuhu ini bokongnya darsim enggak pada waktu ini masjid sewot beli sewot olah sok sejene sholat kayak konona sirok lagi melaku nguri kuhu sirok begitu kuhunnya parak terus jengking sok bakal beli dijejek kukurannya kak tapi begitu nih masjid beli bisa kenapa? Karena kuhunya juga tidak merasa dirinya sebagai kuhu aku lagi menghadap Allah subhanahu usaha keurusan harapan pokongnya sabar pokongnya siapa? Ya kan? Gini-gini beruku apa mending sujud? Lah begitu Allah wakbar sujud dari si mengharap kuning gurih anda si kuning gelamakan sikil ninggelamakan barang jagate bengi ake lamuk sikil kerojotan bahaya si ngarepik ngake lamuk jura barang wae si nyokot lamuk ikut bebisan jajak ngguri enggak sih bayangin ayo enggak sih kubu kepancal kublu ke sampe miring ayo lo sewat beli lo kublu sampe miring ya Allah diperagatakan sholat sholat ya begitu selesai sholat assalamualaikum assalamualaikum dari sini kagut lo aku ayun ten lo kumune sewat orang sokone harus sembahyang silaku ya ya akhirnya terjadi sapa menyapa antara si kaya dengan si miskin antara rakyat dengan pejabat di mana itu terjadi ketika sholat berjamaah begitu hebatnya Islam mempersatukan manusia semua manusia nih beli sadar-sadar kenapa? Karena sing diubek-ubek ganjaran baik mbayangkin ganjarane semene mbayangkin ganjarane semene mbedugal kurator ngitung ikin makanya wis lakon anak bayi sing bener aja ditumani kenapa? Karena anak malekate dewek sing nyatet terus mangsang hara catatan ku rusak nah, iya ya anu jokang boka tanu jokang bobrok jokang anu kenang anu virus virus yang apa masa malekat kenang virus lu yakin kita jadi nerut kibang kibadamin nyatet di loket ya
Nah, iya, ada wong sembahyang rada balap ya, kowe karo sembahyang trawe kowe wah, iki are urusane apa? Iya kan dalam maning kan akeh imam anjing tol waktu kini. Seminggu-minggu maning imam pada anjing tol ki. Lah ya balap-balapan di salat itu. Nah, iya. Karena ya, begitu mancing bulan Ramadan imam kan serba salah. Dikendoni ngomong. Ya jamaah kan takon trawe ngendi? Mana suwe jeng kono. Kene geles ya trawe nek. Ngebut su trawe nek. Ngawani jagat Remayu ya. Remayu kan ana sing terkenal trawe nek 23 rakaat 7 menit. Hebat. Itu bagaimana ya ulah urusan gitu sing gelem sing penting gelem trawe alhamdulillah. Itu syaratnya bagaimana? Tumanin aja cek bahasan dhewe. Tapi ya buntun aja iloknya tetian dek uang. Kenapa sih? Ya karena semuanya kan mempunyai tatanan dewek dan tidak punya hak kita untuk menilai ibadah orang lain. Emang kita siapa nilai-nilai orang lain? Kita nih dewek durung tentu diterima, kita nih dewek durung tentu benar, kita nih dewek durung tentu segala-galanya. Terus ngapain mikirin dia uang pun harap balap-balap beli-beli yang penting trawe alhamdulillah. Nggak jadi nerubut ngamper kan pada gawe catatan dewek-dewek ini tinggal uang bahkan sholat kayak kona ngerasa karena menurut gila mau kain menengah lelah serikin tukaran beli bosen-bosen di sini bengen kayak kona ya kenapa ya memang karena kekacauan keibuban ini kenapa ya karena memang pertengkaran-pertengkaran itu kenapa pertengkaran itu terjadi karena kesombongan blaga uripe aku pengen mancing suarga dewekan kok ngeraka terus harus mancing suarga dewekan kloyong. Terus tekankan jelangap ngerani enak berangsanya kayak golen. Makan Sayyidina Umar saja. Sayyidina Umar niku pernah Sayyidina Umar ngantika. Ya Sayyidina Umar ngantika nalikane KB menusa sealam dunia pada mancing suarga KB ana wong siji sing beli mancing apa dawe Sayyidina Umar kaya-kaya wong siji kun ya isun. Saking apa? Saking ngasore Sayyidina Umar wong sealam dunia manjing suarga kabe lamun ana didawakan sealam dunia manjing suarga kabe ana wong siji sing beli manjing ning suarga tapi manjing neraka kaya isun jari Sayyidina Umar saking apa? Saking ngasore Sayyidina Umar barang wong sekin kan kualik ngeluang di neraka kaken kabe ya mbayang kaya konon neraka unko ya ana wong ziarah kubur neraka ana wong tahlilan neraka ana wong barakabanan neraka ya kan. Nah iya kewalik dan tidak pernah mengharapkan orang lain itu matinya husnul khotimah perangsaannya su'ul khotimah karena orang bener ya kenapa yang sampiannya dewek yang sering baca sejarah singarannya Sayyidina Umar bengene kayak ngapa sih apa Sayyidina Umar kusoleh singawe cilik halo ora kayak ngapa Sayyidina Umar bengene musuh nomor satu Islam waktu zaman bengene berandalannya Sayyidina Umar karo berandalan kini jelah kapapane serok lalu sudah bakal Sayyidina Umar bakal jagate panas ki ya pengen adem-adem narik uang dia dek gulune soek wetenge terus kocok-kocok sih gila bayangin tapi ternyata masih bisa husnul khatimah. Jadi Sayyidina Umar sampai semono-none tapi ternyata bisa mati husnul. Kenapa sampean duwe tangga rada beli bener setitik bae kaya bloli husnul khatimah kok. Neraka jebo cekun mati ke neraka cekunku. Napa ora ilok aku karo tangga? Mbu dheweke yen aku mah. Ya, kenapa kita tidak pernah mendoakan saudara-saudara kita untuk bisa husnul khotimah semuanya? Ya, kenapa kula lan panjenengan sami terlalu membenci orang lain di dalam kehidupan? Untuk apa saling benci-membenci? Loh, kenapa? Karena itu tidak pernah diajarkan oleh ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Apa ana ajaran agama Islam sing ngongkon sampean moyok inggal wong? Ana beli. Apa salah teh manjing suarga negusi Allah kudu blesak-blesak kakan agama ning wong?
langka kan? Ya jadi kanggo apa kulak lan panjenengan sami blesak-blesak kakon agamane? Wong kanggo apa kulak lan panjenengan sami moyoki unggal? Unggal kenapa? Karena itu bukan syarat kebaikan kok. Malah justru menjadikan kulak lan panjenengan sami hidupnya kacau, menjadi tidak baik. Kenapa? Karena terlalu repot mencari kesalahan orang lain, sehingga kulak lan panjenengan sami kelalen karo awake dewe. Maka bertawaduklah di dalam kehidupan. Coba belajar ngeker awake kulak lan panjenengan sami, coba ngeker nafsune kulak lan panjenengan sami, coba ngeker pandangan kulak lan panjenengan sami, coba rada ngeker ning pendengaran kulak lan panjenengan sami. Nah, supaya apa? Belajar mawas diri di dalam kehidupan. Aku ni apa? Aku ni siapa? Bukan apa-apa dan bukan siapa? Siapa? Ketika engkau sudah mampu merendahkan dirimu serendah-rendahnya, maka mulai saat itu kamu tidak akan pernah direndahkan oleh orang lain. Jelas durung? Jelas durung? Maksudnya jepriwin ya kang, maka sampean menempatkan diri anda itu sudah rendah, maka kamu tidak akan pernah direndahkan. Kenapa? Karena wis rendah. Kenapa wong iku iloke tersinggung, tidak dihormati? Karena merasa dirinya terhormat. Begitu tidak dihormati, maka dia akan tersinggung. Ya angel ya, justru belajar iku karena angel. Dari gampang orang susah belajar mari. Ya tadi, ya pelajaran kin sing paling abot jare bahasane wong tua mah enteng kecape. Hari belajar sembahyang orang elor apa sekaplongan sawengi gak tadi diwaruki sholat, tapi praktek sholat di dalam kehidupan puluhan tahun beli tadi. Zaman iki ageng bungko pengen dadi wong sabar, pengen dadi kekasih Gusti Allah. Tapa hawit witan api-api masih cilik sampai tekan sarangkul. Berhasil enggak? Gagal sih. Gagal kan? Gagal kari pragate bae gawe tumpeng sebirang-birang. Syekh Syarif Hidayatullah teka, godong dirampet dadi bebek kabeh, tumpeng cocori kabeh. Ya nafsu. Iya kan? Nah iya sing tapa semono puluhan tahun ternyata gagal dalam kesabaran. Sampian maning latihan beli apa? Beli itu lu wow, gagal bandini orang ilok latihan orang apa sih? Makanya jadi orang-orang dulu melatih jiwa, melatih kehidupannya, disengker ya kan, matanya beli jelalatan, cangkemnya beli kakian omong. Makanya anaknya virus corona juga kan sebagai pengejawantahan dan sampian dialog akan beli nurut akhirnya dipaksa kan, dipaksa cangkemnya kongkon meneng justru ya, makanya dibrongkos kubari meneng. Ya kenapa? Karena yang paling bahaya di dalam kehidupan itu mulut. Ya, yang keluar dari tubuh manusia semuanya enggak berharga kok. Ayo, bakal dihitung regane masih larang enggak ayam, Surop. Wah, sesok dihitung karo ayam. Metu sing ayam arane endog. Pira regane endog ayam sekilo? Landogi wong. Apa yang keluar dari manusia itu nggak ada harganya sama sekali kok. Apa yang ada harganya? Tinggal satu yang akan berharga. Kalimatut thayyibah yang keluar dari mulutmu. Kata-kata yang baik. Ayo bakal dihitung apa sing metu sing cangkeme sampean iler. Ilere walet pira. Lah ilere sampean. Nyalah hargaan ya. Oke, hitungan yang serap. Iya, dari manusia yang keluar apa yang berharga? Tinggal satu. Apa? Kalimat thayyibah, kata-kata yang baik, ucapan yang baik. Makanya diarani ini wong Jawa cangkem-cangkem. Maksudnya dicang-cang kongkon. Orang beli geleming kami sedang bongkos sekalian. Sang masih ngecaprak bae beli ora. Ini pengejawantahan di dalam kehidupan. Ketika Allah yang memaksakan, paksa bahas jangkongon pada mingkem. Yang keluar dari manusia yang berharga itu kalimah sahibah. Ya kan diukur cangkem ki. Harap ngomong makinin kayaknya enak ta. Beli bakal beli enak. Ya jadi omong akan. Ya karo tangga, karo batur, karo dulur, terutama sing kudungan ki.
itu cuma kudu aja yari wong lanang ora pati kakin ngomong ora ya. Makane bakane wong lanang ngomong bae diaranane cangkem. Ku. Ini diaranane cangkem-cangkem kudu dicancang kongkon. Kemakane dijaga aja patu ngomong. Nah, kira-kira lamun diomongaken ku gadange enak ta? Blenak. Rupane dikecap-kecape blenak. Ya wis meneng. Kenapa? Karena diam itu lebih baik daripada kamu ngomong tapi menyakiti hati orang lain. Ya kenapa? Karena kamu dihargai itu dari mulutmu. Ya, makanya yang berbahaya dalam kehidupan Islam apa? Ya, kan Allah seringkali menyatakan itu. Ya, orang bisa membunuh cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan azwahihim. Yuriduna liyutfi'u nurullah bi'afwahihim. Membunuh cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut kok. Maksudnya dengan mulut, dengan menyebarkan berita-berita hoax di dalam kehidupan. Makanya hati-hati. Dan berita hoax itu terjadi ya bukan hanya sekarang sehingga zamannya Kanjeng Nabi. Terus NU kenang hoax yang gak aneh. Ketua NU diarani si Allah, diarani Muqtazila, Bansri diarani Sukong Gereja. Ya santai-santai baik. Ya itulah mereka ingin membunuh dengan mulut mereka. Makanya pengejawan tadi logiknya jelas. Nah, yang namanya mulut bukan hanya cangkemmu tapi juga termasuk tanganmu. Karena suatu saat nanti mulutmu akan dikunci tapi tanganmu yang akan berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Mungkin kita belum ngerti apa maksudnya Gusti Allah tangan ngomong. Sekian paham. Ternyata cangkem memenang. Tangan sih ngomong. Apa sih Kang? Dia nulis status? Iya kan? Ngomong beli tangannya? Ngomong, cangkemnya ngomong beli? Beli, si ngomong kan status. Ya? Sekalipun cangkemnya beli ngomong, apa nulisnya statusnya? Ya, mono piknik bae, utang mau beli dipikiri, sirakku. Anak ini gini si mukonon, anak? Akhirnya sing disindir wong siji, sing tersinggungan wong sewu. Nah iya, ya kenapa? Karena sampean ngerti ke karpe? Jangan sampai menyinggung orang lain. Ya gini dunia media sosial kan seperti itu. Kalau status coba dipikir dikit, gadang ibu nggak tersinggung, beli hari ditagi mau umpetan, gini mah dangal dongol. Ya anak si mau konon, ngustong tengah yang wong nulis status aku lapar banget. Pertemanannya korok itu komen bakal lapar seluruh goreng aja nulis status suraku sendiri. Nah iya, dan banyak kan berseliweran kabar-kabar hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan itu kita re-upload, di-upload ulang. Berarti kalau kamu melakukan itu, berarti kamu ikut menyebarkan berita yang tidak baik. Makanya begitu anak berita ya coba sing teliti, bakal durung jelas aja ditok namani. Yang kabar Pertamina mulai beredar begini, itu asumsi mereka. Ya kita mungkin ini bakal buru meneng. Iya aja melu. Kenapa kau nenek keciwit kulit kegawat daging ngone orang buru-buru tapi Singapura Pertamina ini kono akhirnya kegawa ikut terlibat dalam kasus. Kenapa? Karena ikut menyebarkan berita bohong. Makanya bakal beli paham beli ngerti aja kaken lewa uripku anak kiai kuin ini kiai apa kiai setan kiai sesat dan nah, begitu disel menyung nerenek sih. Makanya sekalipun kamu tidak sependapat, ya kan, sekalipun kalian tidak sependapat dengan kiai, kamu jangan pernah ngomong. Kenapa? Karena yang diutamakan dalam kehidupan bangsa kita adalah adab. Enggak sependapat dengan kiai boleh, tapi tetap jaga adabmu dengan mereka. Ya, anak Habib Rizik di penjara itu bagaimana? Ya itu Habib, sekali Habib tetap Habib. Bisa wak menghormati Habib bujukan karena alime, karena kan oh berarti sing beli alim beli dihormati konon. Enggak bisa. Yang kita hormati itu adalah anak cucunya Rasulullah. Terlepas tingkah lakunya karena apa itu dulu sanira kun. Aja rewel menang sakane kah. Nah iya anu Habib Rizik mengkritik silakan itu hak Anda, tapi ya tolonglah jaga akhlak Anda dengan mereka. Sing cocok garo kiai NU ya punten jaga akhlakmu.
karena mengkritisi kiai kun makanan-makanan yang sirane bisa apa? Hari kiai-kiai kamu terbukti lah, ya kan? Kiai Said Akil, Kiai Mustafa, ya kan? Ya Kiai Babas, mereka sudah berbukti punya pondok pesantren, punya santri, mendidik orang-orang, ya kan? Memberikan pengajaran, memberikan pelajaran. Kamu yang ngomong bisa apa? Ternyata belum bisa apa-apa, juga bisa nulis status di Facebook gak geger baikkah? Ya, nah, iya boleh tidak sependapat dengan dia silakan, tapi jangan pernah kehilangan adab dengan mereka. Makanya adab penting, sangat penting di dalam kehidupan. Kenapa? Karena yang namanya barokah. Ya, kang arane barokah, al barokatu tajri kajariyatil ma. Sing aran barokah iku mudun lir kayadene ngalire banyu. Maksudnya ya kang, sing aran banyu ngalire ki mengsor ta mengdhuwur. Sor dadi bakas sampeyane andha pasor, kok teka barokahe. Tapi bakas sampeyane blaga, berarti posisi ning dhuwur beli nanjak barokah ki. Jelas durung. Semakin sampian ngasor, semakin barokah mudun dengan cepat. Tapi semakin sampiane blaga, semakin sampiane sombong, Anda tidak akan barokah hidupnya. Nah, malah ya sengsara. Makanya hiduplah sebagaimana air mengalir, jalankan saja. Hajar rewel, disoting serok, beli disoting enggak jadi masalah. Ya. Nah, iya, diundang ngaji alhamdulillah, beli diundang enggak apa-apa. Akhirnya ana wong nyoting, tolong jangan shooting saya. Oh, enggak ada urusan. Arep shooting-shootingan, beli di-shooting enggak jadi masalah. Dianjingkan YouTube, semua orang upload video saya. Itu bagaimana, Kang? Ya saya serahkan, udah biarkan. Loh, kenapa? Ya karena niat saya ngaji. Bukan untuk mencari monetisasi. Iya kan? Nah, iya, ngaji-ngaji. Arep nyoting, arep lulus pujaran. Kono, barang kini kan gak beli pada beda-beda. Nah, iya, semakin kamu terkenal semakin susah hidup tuh. Mas aja kang ya, mangkane kan diomongakan lah tarfa'u sautakum fauqa an-nabi. Kamu jangan pernah mengangkat suara di atas suaranya nabi. Karena anak yang menerjemahkan saut itu berarti bloli ngomong anteng, anteng bloli ngomong seanteng, luwi anteng ketimbang suaranya kanjeng nabi. Ya boleh, ya apa benar? Ya memang secara tekstual seperti itulah tarfa aja ngangkat sautakum suara nira fauqa sadubure sautin nabi suaranya kanjeng nabi, berarti ngomongnya bloli anteng. Ya tapi lamun ngaji mungkin yang ngomongnya lalu kan dikerugin mungkin. Nah ya kan nonton, berarti ada ya, ada kan penafsiran-penafsiran lain. Bakal saut itu apa? Saut itu suara. Bakal suara. Nah, bakal bab suara. Wong Jawa kan sering ngomong, anteng suarane gong, beli nyusul suarane. Paham durung gini? Maksudnya apa? Sekeras suara apapun itu lebih keras suara manusia. Maksudnya apa suara? Suara itu adalah popularitas. Jelas durung? Terkenal. Uang bisa terkenal karena suara pengumuman atau karena suaranya dari mulut ke mulut. Jadi latar fa'u sautakum fauqa sautin nabi bisa jadi bermakna kamu jangan lebih terkenal daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Repot uang terkenal. Iya, uang terkenal kok repot. Jadi saya aja kang usah jatuh abdo. Kini belajar sing alam sekitar bay ya. Sampaian baru beli entong. Baru entong. Baru entong. Pada waktu tahun 80 sampai 90 uripe adem ayem. Mohon bay entong gak? Iya lah kawang gula, tidak kawang geger. Tapi begitu masuk awal 91-97 entok terkenal, diangkat karena ana masakan sing arane. Jadi entoknya terkenal beli. Nah, mulai saat kun entok terkenal, itulah ternyata blaine entok. Karena entoknya belai beli entok uripe, sok ana wong kumpul entok mati, iya kan? Iya bocah nom ngumpul entok,
mati, ana wong kawinan entog mati, ana wong rajaban entog mati, ana wong bakar-bakaran entog, pemilihan kowe entog, sampai tekan ana wong mati entog. Mata popularitas. Iya, bengen lagi durung terkenal, harus mendibela kasih ngomong. Harus dolan mendi, harus jenguk mendi, harus nongkrong neng. Enggak ada yang ribut, tapi sekian beli bisa wak padun jenguk baik. Nongkrong di pertama ya tengah yang lagi apa jekang ngenek. Iya kenapa? Ya justru popularitas itu ternyata subhanallah, semakin kamu populer semakin susah kamu dalam bergerak di dalam kehidupan. Maka wis meneng enak beli terkenal lho rip. Enak harapan telunjung mana telunjung ini lah kasih ngelaru isrok. Nah iya, maka jangan pernah berdica-dica untuk menjadi orang terkenal. Tapi ketika Allah menghendaki terkenal, terkenal mangsa burung lah. Terus aja cita-citaan maning, gue kaya terkenal, terkenal mangsa burung lah. Nah iya, ya kenapa? Karena gulanya dewek tidak pernah bercita-cita untuk menjadi terkenal. Tapi ternyata ya angker, beli bisa. Sampai tekan YouTuber pertama ngupload gula teng YouTube, coba dihapuslah videonya. Kin ngupload maning tek ngomong maning kin mari. Akhirnya ya pirang-pirang ya aneh mblaweane ya wis lah pujaran kono. Wah, akhirnya subhanallah beli gelemen dadi nurip. Iya, tapi alhamdulillah. Jadi apa aja kan sarape? Jangan pernah merasa lebih hebat. Tetap saya merasa aku bukan apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. Makanya orang dokter singgung, teka langsung nancak. Ya suara apa yang utak-utak teman. Orang inung, orang apa, teka-teka. Ya ada jek, ya emang gak mau. Sayo. Apalah kalau urusan kita, ya. Ya iya. Iya kenapa? Ya karena saya menganggap saya sama, saya sama. Ya tadi ketersinggungan itu kenapa? Karena kamu merasa hidupmu lebih tinggi. Kamu merasa direndahkan. Kenapa? Karena merasa kamu hidupmu lebih tinggi. Maka ketika kamu sudah mampu merendahkan dirimu, maka di saat itu kamu tidak akan pernah merasakan sakit hati. Kenapa tidak pernah merasa sakit hati? Karena selama ini yang aku lakukan bukan untuk apa-apa dan bukan untuk siapa-siapa, tapi hanya untuk Allah Subhanahu. Maka ketika kamu melakukan semuanya itu lillahi ta'ala, yakin kamu tidak akan pernah merasakan sakit hati. Bisa nih sakit hati karena kamu masih mengharap bayaran selain daripada Allah. Gawe bagusnya sampian karo tangga, batur, sedulur, ya kan? Apa masih ngarepaken kebaikan sing tangga batur lan? Bener makanan. Tapi bakal lillahi ta'ala, iyalah kau rusak. Jadi ini uripe kula lan panjenengan sami penuh dengan kesengsaraan. Kenapa? Karena masih mengharapkan bayaran selain daripada Allah. Dan ketika manusia itu mengharapkan bayaran selain daripada Allah, hukumnya kiapa? Pengerane ana loro, hukumnya apa berarti? Musyrik, karena musyrik itu adalah menduakan Tuhan. Cuman pelajaran ning kitab, singaran menduakan Tuhan ku bakal nyembah kuburan, ya, bakal nyembah watu, nyembah kayu, nyembah serengenge, ari nyembah tangga. Saya enggak pernah aja kang nyembah tangga. Oke. Secara eksplisit kamu tidak pernah nyembah tangga. Tapi apa yang kamu lakukan selama ini kepada para tetangga? Maksudnya sampean gawe bagus karo tangga ki lillahi ta'ala apa tergantung tangga? Tergantung. Jadi bakat tanggane baik tak baiki maning, bakat tanggane jahat tak jahati. Berarti pangerane kan loro, sijine kan tangga ki. Kita enggak sadar seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya gulalan panjenengan sampai kenapa iloke sakit hati karo tangga? Karena tanggane beli baik karo kita. Tiwas kita ne baik, kane ora. Akhirnya kan kacau. Tapi sero gawe bagusnya karo tangga. Arep baik arepan beli pujareng. Dak kita mah gawe baik karo tangga, ki dikongkon Gusti. Sing nyakseni Gusti, sing bayar Gusti. Jadi ana urusan beli karo tangga. Lah kayak adem sero.
Iya, kamu tidak akan pernah merasa sakit. Ya tanggane rewel ke kita gawe bagus ya kudu karena tangga karena Gusti. Ya makane belajarnya kan lebak uwon, prangsane amale akeh, waya tekan kana langkah kabeh. Loh, kenapa lah KKB yang sampian gawe bagus karo tangga karena kira-kira tanggane baik kan tanggane wis baik KB berarti lunas beli bayaran gitu. Jadi tekan-tekan ngarepa kenapa kita nih makane amal gue hebat itu kenapa amal hebat itu karena diuji bakal aku ujiannya yo hebat orang lulus yo hebat uang hebat tidak berzina uang ini kini ya jina iseng tidak kewatun lah kapet bisa hebat itu ketika ditantang di hadapan sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam kemudian tidak melakukan berarti kun hebat. Ini adalah ujian semua amal kulalan panjenengan sami. Apa iblis rela menjadikan amal kulalan panjenengan sami dicatat langsung oleh malaikat? Di bakal rela, Pak. Iblis selalu ngincer ning amal sampean. Makanya hati-hati. Aja perangsane kita wis ngamal, baka amale sampean masih kelingan ibarat amplop durung diaterakan. Nyumbang masjid 10 juta sampai dinakin masih kelingan durung dicatet ning kanane. Kok bisa ya kan? Karena masih ada kemungkinan batal amale. Kapan nalikane sampean mungkit amal perbuatan kian? Batal beli amale. Batal mesti diungkit nyumbangnya emang pengennya lillahi ta'ala akhirnya lah kawang weru kan iya nyumbang emang panitia langsung beli weru nomor rekeningnya panitia mengbang transfer piro 10 juta mung diem-diem bae biarkan aku dengan Allah yang tahu malah ditulisnya hamba Allah apa iblis meneng bae ya orang diincer awas batal akan amal gini. Kapan ketika 10 tahun kemudian masjid wis akeh isine akhirnya panitia nganakakan rapat apa gawe tempat parkir iya karena masjid wis dadi tempat parkire akhirnya sing nyumbang 10 juta kemilu rapat beli melu akhirnya rapat bagaimana ini tempat parkirnya kurang akhirnya kini usul kini sing 10 juta nya kasih nyumbang 10 juta kak usul jadi kita mah parkirnya ning kono bae nenggone wis aja gundeng aja asbes mah ning gubaja ringan bae ngarane bocah kaplongan kiyung guyon ora ya nah sampian ikut jik atur ngomongnya bae nyumbang ngebeli susil aku sing ilok nyumbang 10 juta ini merengpeng beli iblis aku terus ngiringannya ayo dep lah beli weru bocah kunku ya nah, iya tahan masih tahan si jine mana ngomong iya jine kono ko aja maningkin parkiran lagi gawe masjid orang nyumbang acem laka jengkene neki masih ada catatan bengen kuen nyumbang semono kuen nyumbang semono kuen nyumbang tahan beli wedele akhirnya terus pedik-dik ngomong apa lagi gawe masjid beli nyumbang weru beli waktu kun anak transferan tanggal semono jumlahnya 10 juta atas nama hamba Allah weru wonge di situ iblis menggagalkan amalmu makanya hati-hati wa. Iblis selalu mencer amal kita aja sampai kecatet nih malaikat makanya kulanya sing pinter dewek menduakan Allah itu maksudnya apa yang dalam kehidupan berulang-ulang kita menduakan Allah tapi tidak sadar gawe bagus karo tangga ya karena tergantung tangga gawe bagus karo wong baka wong yang balesnya kejahatan lara atine selawas iya kan makanya Rasul ngelingakan ittaku syarroman ahsanta ilai hati-hati dengan kejahatan orang yang selama ini kamu baiki kenapa? Karena kejahatan orang yang selama ini kamu baiki itu jauh lebih menyakitkan daripada kejahatan orang yang baru kamu kenal ya, ya. Iya duwe pawongan jaluk apanya anak elara tekobati wah ya pencocokan melune mana mangsa tekah mana seraku kurang apaan sakit enggak sampai tekan kuhuni arep ngari durung aku kurangnya gak seraku
Nah itu ya kenapa? Karena kebaikanmu itu belum lillahi. Kebaikan yang lillahi ta'ala, kamu akan tercepat untuk melupakannya. Enggak tahu ya, saya pernah berbuat baik enggak sama dia. Lupa. Nah, bakal us beli kelingan berarti kamu sing kecatet, Pak. Makanya aja teman-teman dia eling-eling kah. Sampian mah bakal gawe ngamal kelingan, we bocok kurang sepirannya kita. Dibajalukin ya, jaluk dikongkon semono-mono bae beli nurut bocakku. Awas silanang ya. Nah, us angel. Apa maning ketika sedekah ya karo yatim. Ya iya makanya sedekah yatim masih anggur kebeli deleng yatim itu gitu. Ya kenapa makan deleng nyemeng gitu. Ya kenapa ya, karena memang kenapa yatim maunya bocah bener. Tapi begitu jadi yatim ilo keki karo pede. Ya kenapa, karena Allah lagi nguji kamu sedekah kepada yatimku karena bener ya karena yatimnya. Bahkan karena benar ya itu karena yatim ya berarti lah kacat tetangannya konnya. Ya iya perintahnya itu adalah memberikan kepada ya ya yatim harus benar bu ibu cari kono. Aduh ngamal kaya kono kono mau pala pilih ngamal ya zaman yang lebang ngamal waya bagi berkat bu kono ya. Ya iya woy selamatan bu kono waya bagi berkat gak sabar aja berkat mana siram bagi ngalor gak sapa-sapa tumpuk beli kan ada aranikin ngokin las mana bagi sing bagi ya kebalik are kun je bayi boleh aja kun maka terbaik keselamatan rilok ngirim ini aja kun anak nih gini sih mohon ayana teka uang ya ki butek temen. Jadi ternyata gula lan banjir dengan sami belajar tawadu supaya aja belaga aja sobut aja sombong ternyata bukan perkara yang gampang. Ya jadi mempersiapkan Ramadan kula lan panjenengan sami ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala beribadah supaya apa? Supaya hidupmu sadar diri, semua diatur oleh Allah, semua dikuasai oleh Allah. Maka jangan pernah memunculkan dirimu tapi munculkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sehingga yang nyata yang jelas adalah kekuatan Allah Subhanahu duduk kekuatan manusane, duduk kekuatan nabine, duduk kekuatan waline, tapi kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi selamakin gulalan panjang dengan sami lebih cenderung memunculkan kekehebatan makhluk, kehebatan kholiknya malah justru ditutupi. Jangan begitu. Nabi Musa bisa hebat karena diberi kehebatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bi ageng bungko Syekh Syarif Hidayatullah nyikawung wonten ya kikubo sangkan Syekh Idzofi Mahdi. Tertua kan Syekh Idzofi di tertua sebelum Syekh Datul Kofi itu di Cirebon itu datang seorang Syekh yang bernama Syekh Idzofi Mahdi ngendi jekangkuan anane ning wilayah Gunung Jati sing sekine kesebut kelawan puser bumi ku ngendi jekang ning Cirebon siji ning Magelang siji bahkan ning Magelang si jekang bahkan ning Magelang arane Syekh Subakir. Siapa Syekh Subakir? Ya kakangnya Syekh Idzofi Mahdi. Syekh Idzofi Mahdi ku sapa wong Cirebon mawur wae Syekh Nur Jati. Nanti nyusul generasi selanjutnya siapa? Arane Syekh Datul Kahfi, wong papat mudun Syekh Datul Kahfi, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahim, karo Syarifah Baghdad. Syekh Abdurrahman ku siapa ya Pangeran Panjunan kone duwe anak arane Pangeran Muhammad. Siapa Pangeran Muhammad? Pangeran Muhammad ku jare wong Majalengka, jare wong Cirebon, bakal jare wong Dermayu arane Pangeran Santri, bakal jare wong Sumedang arane Prabu Natakusuma. Karena kone ini dadi raja ning Sumedang. Ya, nanti terjadi konflik dengan Indramayu Sumedangnya urusan agama lah ka urusan wa agama mah Islam Indramayu paling damai belilok perang buh bisa perang karo Sumedang tuh urusan agama urusan banyu. Iya urusannya urusan banyu karena wong Dermayu pengen bet banyu sing Sumedange blawe maka terjadilah pertempuran di wilayah Cigalaga karo Cikandung padahal kan kali Dermayu Cikandung kali kini Cigalaga unting wilayah Sumedang urujakannya kari mana bedewek ngono
Iya, nanti tembusannya dari mana? Tembusannya dari kali Cilelanang. Makanya Wira Lodra 2 kenapa anane ning wilayah kana? Karena maune rebutan banyu. Jadi ngendi jekang? Pakai Wira Lodra 2 anane ning Cikawung. Karing singal singal Lodra makana. Ngurigor singal Lodra ka Wira Lodra 3 anka. Harane Raden Sawerdi. Dari Islam lah maka Islam yuru wene wa. Islam sing wilayah Krangkeng, warna penyebarannya sing wilayah Mataram. Sing Mataram ngutus utusan tua-tua rombongannya Ki Danuwardaya, Syekh Gagang, Aking Ki Agrantaka, Kebo Mili, Kebo Ngaraweng. Oh, iya iya itu generasi pertama bersama siapa? Bersama Nyimas Ayu Endang Dharma. Endi jekang Endang Dharma? Sapa jekang Endang? Endang Dharma ku Nyimas Ayu Siti Fatimah ngendi kesambi balonganku. Oh, ning kono ya kurang luwih ye yeah. Jadi sejarah-sejarah penyebaran agama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan masyarakat kula lan panjenengan sami adalah sebuah pendidikan untuk apa? Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa, bisa kayak kenin karena oliye Gusti Allah. Makane ya makane wa qulu sami'na wa ata ghufranaka rabbana wa ilaikal. Semuanya jelas. Ketika diperintah ning Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na, siap laksanakan. Begitu pragah balik ka maning. Kan kono ora? Ghufranaka pangapurane Gusti, kita mah bisa mung semene. Wa ilaikal masir, kita bisa semene karena dipai bisa ning sampean. Sehingga bisa nih karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terangkat ya memang keagungan Allah mutlak. Kita makin di sebagai wayang-wayangnya Gusti Allah. Makanya para wali Sunan Kalijaga ngelambangkan manusia lir kaya dene wayang. Apa jare? Dalang. Jare dalang yang ngalor, yang ngalor jare dalang yang itu ya. Ngudul dadi singaran wayang beli kena karpe dewek. Tapi baka Gusti Allah karpe dewek. Ya, kita ngomong Gusti Allah karpe dewek salah maning konen ya. Ya bakal beli karpe dewek perangsanya karpe siapa Gusti Allah. Yang laka sing bisa sing ngatur Allah mah. Jare A jare B jare udan untan. Karpe Gusti Allah siapa sing bisa nebak. Ya kadang-kadang bingung karpe Gusti Allah. Wali pengajian udan urwa ya pengajian udan dinamaningi organ terang. Jangan berimen karena Gusti Allah. Ya apa salah Gusti Allah? Ya kan mbayang puasa. Ya mbayangnya sholat. Puasanya sholat. Beli sugi-sugi. Sing ora sembahyang, ora puasa, ora ngaji. Ya sugi. Jangan berimen karena Gusti Allah. Makanya. Nah, susah-susah. Makanya lakonan abis yang bener. Aja ilok ngeritiki Gusti Allah. Gusti Allah berimen. Ya karena kan mah. Lah, ya puasa boy, tapa boy ngol santri diwuruki wiri dan boy beli kaji-kaji. Sing jeblat-jeblat boy kaji coba. Ya ini bagaimana? Ya jangan lusi. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wis diwarakari lakonana bae sing bener ngibadah sing bener ya. Ya iya anda pasore sing bener. Ketika anda pasore bener jumroh jog barokah Gusti nang singaran barokah kubli dubli kudu sugi. Singaran barokah kubli kudu hebat. Singaran barokah kubli kudu terkenal nalikane uripe sampian adem ayem tentrem. Ya barokah juga termasuk ke dalam itu. Apa bakal barokah ku bakal mobilnya mewah terkenal menti-menti dikawal malah putek kuribe. Ya iya tadi barokah itu seperti apa? Ya ada yang menyatakan barokah yubariku birkatan. Berarti barokah itu lir kaya dene sumur. Semakin diangsoni semakin nyumper. Iya kan? Iya, ada yang menyatakan barokah yubariku burukan. Jadi menang kayak kebo, katonin dekem tapi masih bisa ngayem. Iya, barokah maning. Iya kiai menang bae, pegaweane muruk bae. Waya mangan anak beras e. Ana malah sampean sing ngamprak-ngamprak mentindi orang kekentokan beras.
Itu juga barokah. Kadang-kadang barang itu subhanallah. Kula duwe kiai, kula ilok mendi-mendi. Derep beli pernah. Ya, ngasak beli pernah, tandur beli pernah. Tapi santri-santri ini sing padang ngurung di durung teka berasanya re. Kiai ini kita wis duwe berasanya, coba bayangin wah. Sing panen ning kana-kana wong sing derep durung oli berasanya, kiai sing jenguk bae wis oli beras barokah berarti. Makanya aja ditaker kalau akal. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah di luar jangkauan apapun dan siapapun. Orang buton yang ngukur ya karena akalnya belum mancing. Kenapa? Karena akal kita ini mentok semono. Jadi barokah kalau Allah subhanahu wa ta'ala Gusti Allah bakal buka barokah. Kenapa barokah itu dibuka? Karena sampiane anda asur beli blaga, beli sobut, beli sombong, dilarui ya nyengir bae, disewoti ya ora iya ora, ora musok sewotan diarani kiai sesat, kiai karepe dhewe kaya bujaran kono sing penting melaris gitu Mas. Sewoti ora. Sampai diisukan sekarang Hasan Wahyudin mulai terkenal, sekarang tarifnya itu naik, nggak bisa bayar sekarang. Kita ini listrik kapan tarifnya terus? Kenapa? Karena memang isu-isu yang beredar sudah mulai seperti itu. Padahal sampai hari ini, mau bilang terus takon panitia, pira panjer ya maunya. Kita bisa terkenal, nggak ada urusan. Kenapa? Karena urusan panjer memang kita sandiwara organ di panjer itu. Jadi akun mesin penting kita nek kosong ana waktu saya siap. Ya, tapi bakal wis rapet timbung aja maksa sampean ki. Dak kita mas apa sing ngulu kun sing ngoli. Jadi boleh aku terus boleh aku sampai kapan pun. Meskin jekang untuk 2021 ya punten. Enggak bisa karena sudah full. Nah, apa maning kin dalam situasi pandemi angel ngature. Kadang-kadang oli jarak ini beli beli sita mana ya kan bagai mangkat beli kita angkat longan gurah lah ke telepone lah ke bele alhamdulillah lah begitu telepon anu jatuhnya siap konon anak banjir ya orang todok akan beli si mau nggak pokok ngomongan cang lebenti kan angkat longannya kok kita manjingnya sing kedokan sungguh nenek. Nggak bisa dong, bisa bayar kan mancing sing kedokan Pertamina kayak bisa musim kerangkeng bisa ngake dalan ya gini ya alhamdulillah ya Sherlock ngawan ngawan aja para gedung NU ya wes berarti mancingnya kantor pos gini apa hubungannya ke gulat balik ini lah tempo aduh sampean gulati kita hubungin tongkrongan kita ngkonong kantor pos sana warteg gue hubungin yang kono kan pojok lah ngurus yang baru cengak cenguk yang kono sih. Yang begini kan sekarang hampir wah ribetku pindah mengtindung bokso teh tahun 99 pindah mengarahan 99 begini nanti mau nanti numpuk numpuk kelas IJ SMP di SMP Muhammadiyah karena badak gua akhirnya junjal dengan bapakku jadi sekolah ngonone badak sih lah gua taruhin Jawa Timur ya 91 balik-balik 96 96 lalu 96 gua taruh maning SMA Muhammadiyah karang ampel rakyat SMA Muhammadiyah dari TU ning kono Muhammadiyah bakal sekolah mah bakal ngaji ning NU bakal keluarga asyadaten antik sakane kewa lah ya bakal keluarga kula asyadaten lah dari bakal catat cara ibadah saya cenderung ikutnya ke asyadaten. Kalau cara berorganisasi saya ikut ke Muhammadiyah, tapi kalau keilmuan saya cenderung ke NU. Jadi sampean ya bisa diarani Nahdlatul Muhammadiyyin ngomong ke iya, jadi karena NU ya saya akur karena, ya kenapa? Karena bagi saya semuanya itu mempunyai kelebihan masing-masing. NU punya kelebihan, Muhammadiyah punya kelebihan, Asyadaten punya kelebihan, Asyadullah semua punya kelebihan. Cuman orang yang tidak bisa melihat kelebihan orang lain, kenapa? Karena kesombongannya dalam kehidupan. Kamu terlalu congkak merasa dirimu paling hebat. Ini loh yang paling selamat. Mana lah kalau kasih paling selamat? Enggak ada jaminan. Siapa yang akan menyelamatkan dirimu adalah amal ibadahmu. Tapi kita harus mengutamakan kehidupan akhirat. Ngapain mengutamakan? Kenapa? Karena akhirat. Bahkan yang dunia ini menang bayar. Jadi apa akhiratnya? Akhirat itu efek dari kehidupan dunia. Ya, kenapa? Karena dunia ini adalah mazruatul akhirah. Sampiane tandur beli derep beli ning kene, terus gegulat satu ning kana ya kalem beli sin.
Ya, iya, dunia perlu, ya perlu. Kenapa? Karena akhirat itu adalah efek dari kehidupan dunia. Makanya nunggunya nih sing bener nuruta karo Gusti dau kanda akhirat ngene nih becampleng beli kandane mana-mana. Jadi kanda ngene yo ning alam dunya nih diperbaiki, salate sing salat, puasane sing salat, karo tangga sing ngakur, karo dulur sing ngakur, aja tukar padu. Jalankan semua undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampean diundang cepat, engko Gusti Allah ngijabahi cepat. Tapi bakal diundang kelalas kelilet, yang engko diijabahi ya suwe. Apa undangan Allah? Ya bukan hanya azan. Undangan kebaikan, undangan bersedekah, undangan berzakat, termasuk undangan pada waktu Anda diperintah untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Ketika Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyam, sing diwajibakan ku as-siyam. Tapi niate saum. Sama enggak siam dengan saum? Padahal beli siam karo saum. Ya beda. Iya, kutiba alaikum as-siyam, tapi bahkan niate nawa itu ya ibri ini ya us pelajaran nama aning bae lo cuaca kandan kene tawa kone ini kene. Iya, apa sih kan bedanya as-siyam di mana pelajaran nama aning? Ada beda, pasti ada bedanya. Ketika Allah mengatakan dengan kata-kata yang berbeda, ada maksud yang berbeda. Kalau sama, yang ngapain kata-katanya dibeda-bedakan? Kalau sama pasti kata-katanya sama. Kata-kata berbeda pasti ada maksud yang berbeda. Nginung gelas ya bakal polos, bakal cilik ana candele arane cangkir. Padahal kan nginungnya arane pada beli. Kenapa arane beda? Karena bentuknya beda. Waski, maka anak kata-kata sing beda berarti maknane jangan dianggap sama. Waladun anak, ibnun anak, pada beli beda. Barang idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi wa waladin tawa ibnin wa waladin. Apa bedane walad karo ibnun? Denger maning dasis. Ya iya, karena dalam kata anak itu kan ada waladun, ada ibnun, ada tiflun, ada sobiyun, ada gulamun, ada turu, ada subanun. Itu pasti berbeda. Beda, makanya aja belaka-belaka. Masih aduh ilmunya kita durung apa? Apa? Makanya terus belajar, belajar, belajar. Jangan pernah merasa stop untuk belajar. Kita masih terus belajar. Supaya apa? Betul-betul ketemu dengan kedalaman ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau mendapatkan kedalaman ilmu Allah Subhanahu wa taala, kedamaian hidupmu dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Kima sampean arep ngomong terus-terus beli-beli kita marepan wisan kinki. Iya, dados ya nyuwun agung ini pun pangapunten bilih wonten kelepatan atanapi kekurangan saking ngumpakan hula awit awal saking sampai tekang akhir. Cari bahasane wong kandha mah kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupate wong jaga pura, bokat kula wonten salah lan lepat kula nyuwun den pangapura. Kurang langkung saking gula billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.